Thank you.
Ayo Pak, 1, 2, 3. Satu. Digeser ke sana sedikit. Iya bisa. Bisa kita nempat dia. Pak, izin Pak. Alhamdulillah pada pagi ini saya merasa bahagia dengan waktu mengulangkan kesempatan untuk bisa bersepeda bersama dengan saya. Mungkin putar terakhir kali ya di Makassar ya. Alhamdulillah ini biasanya kita dengan BDG ini ada sebar juga. Amin. Jadi sebelum kita berangkat ke Bilih-Bilih, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mungkin bagi yang beragama muslim bisa mengaminkan doa saya. Allah kuatkan dan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dalam aktivitas pagi ini harus berdoa bersama ke diri sehingga kami sama-sama dengan rakyat yang bisa bertemu kembali dan keluarga kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung naik mobil. Atau ini yuk. Tapi jalan dulu deh.
Sengkanya di... Singgaki, ya! Dari perwakilan, Open Cup. Singgah di depan, Ibu. Singgah di depan. Apa ini? Dari sebentar cari. Saya mau tundun. Gampang nih. Kayak kampenya ya. Tidak ajari gimana. Masa besok, kayak... Singgah di depan. Oh. Nah, ini tuh sebabnya yang kasih dari harga. Itu yang itu. Iya, mau tiga penuh. Ayo, jangan menunggu. Ayo. Ayo, Pak. Bisa finish. Ayo, kirim-kirim ke mana, Pak. Ayo. Ayo dikit lagi.
Tidak mampu, Pak. Tidak. Waduh. Enggak rapat-rapat sini, Mbak. Lautnya dapat. Pak Idan enggak masuk-masuk, Pak Idan. Enggak dapat. Ya, boleh. Masih ada enggak, woi? Ayo, ayo, ayo. Oh, mari. Bapak. Satu, dua, tiga. Oke, saya lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Justru, saya itu kemana Pak? Pak, anaknya loading ya Pak? Nah, pagi ini teman-teman BPK Perwakilan Sulsel menginisiasi OS bareng terakhir dengan saya sebagai Kepala Perwakilan BPK Sulsel, karena saya mulai besok sudah aktif di BPK. Sehingga teman-teman mengadakan acara perpisahan dalam bentuk OS bersama. Dan kami juga mengajak BPK Perwakilan Sulbar dan Balai Diklat 2 yang kebetulan kedua-duanya berkantor di Balai Diklat 2. Alhamdulillah pesertanya cukup ramai, antara 60 sampai 80 orang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK Perwakilan Sulsel, Balai Diklat 2 dan BPK Sulbar yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa bersama-sama kita melakukan OS bareng dalam rangka untuk tetap menjaga kekompakan, menjaga kesamaan, dan tentu saja untuk mengenang masa-masa indah selama di BPK Sulsel, di mana salah satu hobi saya adalah bersepeda, sehingga semenjak saya masuk ke BPK Sulsel memang senantiasa berusaha mengajak teman-teman untuk berolahraga, terutama bersepeda. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita bisa bersama-sama. Alhamdulillah.
Mungkin ada kesan-pesannya selama di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, kesannya alhamdulillah luar biasa. Dalam arti Sulsel ini merupakan kantor perwakilan yang sangat cocok dengan saya, di mana keterbukaan, kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan senantiasa berusaha diwujudkan, dan sudah saya rasakan selama hampir 3 tahun kurang sedikit. Ya, untuk pesannya kepada teman-teman BPK Sulsel, ya, agar tetap menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan dan keluargaan siapapun kepala perwakilannya, dan sehingga bisa melahirkan kerja-kerja nyata, kerja-kerja yang produktif dan bisa meningkatkan kualitas. Itu pasti, Pak. Kami ya nanti mungkin bisa diberikan kesempatan, bisa rezeki untuk bisa ya minimal bisa jalan-jalan ke Sulsel, Makassar dan beberapa kota lainnya yang menurut saya cukup bagus. Apalagi kalau ada surat tugas ya, ada acara rakor apa di Sulsel ya, tentu saja saya inginkan. Ya, namanya hidup dalam keluarga, apalagi keluarga besar suatu organisasi, saya kira yang namanya konflik, yang namanya permasalahan itu ada. Hanya saja bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itulah yang paling penting. Nah, dari awal saya sudah menekankan kepada teman-teman agar menjalin komunikasi yang baik, keterbukaan, sehingga apapun permasalahannya bisa disampaikan, bisa diselesaikan. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang besar. Ya, hanya riak-riak saja lah. Tidak ada gelombang yang besar yang bisa mengganggu keutuhan dan kebersamaan sosial. Cukup ya. Yang di sana itu belakangnya mukanya mobil itu ya. Kalau kesannya sepertinya kalau dalam sisi baiknya kalau dikatakan sempurna, yang maha sempurna Allah. Gara-gara foto di dalam sisi manusianya, masya Allah. Karena ini melihat itu tidak melihat kasta, tidak melihat apa ini UB, apa ini BT, apa ini rata. Bahkan ini beliau itu memperhatikan sekali aksi sangat sekali, sampai beberapa terakhir itu beberapa tahun terakhir beliau sukanya bersedekah dengan kami-kami PTT UB, dan terlebih di jalan kalau pagi-pagi sepeda gue situ hampir setiap hari setiap menemui apa itu bukan satu apa itu pemuda pasti ada beliau memberikan infak sedekah. Allah jadi memanggil kalau generasi manusianya masalah sekali kalau dikatakan sempurna ya yang maha sempurna cuma Allah, tapi mendekati sempurna beliau kita merasa kehilangan sekali dengan indahnya beliau. Itu yang terbaik bagi beliau insya Allah. Saya pribadi, alhamdulillah hanya Allah yang berhak kita puji. Kalau saya pribadi, tapi kalau dari sifat beliau, subhanallah saja. Allah hanya Allah yang mengasuh. Terima kasih. Mungkin ada nanya Pak, kesan-kesan apa namanya, ucapan-ucapannya untuk beliau kepada Bapak. Nama pribadi mobilan teman-teman, terima kasih banyak atas binaannya, atas bimbingannya, atas nasihat-nasihatnya, khususnya segi ibadah, segi nasihat dalam berdakwah, dakwah bilhalnya,
pasti banyak sekali motivasi yang terasa dari beliau. Bapak itu dari sikapnya, apa itu dari perkataannya, apa itu dari aktivitas keseharian beliau. Masya Allah, karena Bapak terima kasih telah membimbing kami, membina kami, dan menunjukkan kepada kami sisi-sisi positif yang luar biasa. Demikian. Terus terang, Bapak itu orangnya sangat baik, sangat peduli sama yang dibawa. Saya nggak tahu lagi mau bicara apa sama dia. Dia terlalu baik untuk peran. Itu aja Pak Rahmat. Oh ya, mungkin di sini saya mewakili teman-teman ini. Kami hanya mau bilang saja, Bapak adalah sosok pemimpin yang benar-benar memperhatikan semua kalangan. Teman-teman UB merasa selama ini Bapak terlalu dekat, terlalu perhatikan kami. Jadi dengan perpisahan ini kami juga merasa kehilangan begitu. Merasa kehilangan. Jadi doa dan harapan kami untuk Bapak Kalan, semoga sehat selalu di mana saja berada dan semoga tambah sukses Pak. Mungkin bisa ceritakan sedikit yang paling terkesan selama Bapak menjabat di sini. Yang paling terkesan mungkin dari teman-teman OB, Bapak juga ikut, sering ikut olahraga bersama teman-teman OB. Begitu ya. Mungkin momen-momen itulah yang apa merasa sedikit lebih dekat buat kami. Kita berpelukan apa di lapangan ya begitu. 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 Pak Bu. Selama Pak Wahyu ada di sini banyak memberi banyak warna lah ya, ngajak teman-teman olahraga merangkul dari bawah sampai atas dan tidak membeda-bedakan. Beliau tipe orang yang mengayomi terus Islami ya. Jadi bisa mengajak kita juga untuk sering-sering beribadah. Sulsel sangat berterima kasih lah Pak Wahyu pernah menjadi calon di sini dan kami juga terima kasih banyak sudah banyak dibimbing oleh beliau. Kami juga minta maaf jika ada salah sengaja maupun tidak sengaja kepada Pak Wahyu. Dan ucapan kami semoga Pak Wahyu bisa lebih sukses lagi di tempat yang baru dan jangan lupakan kami. Terima kasih Pak Wahyu. Biasa. Mantap. Ini selayuan punya air, Pak.